Saat ini kita sedang memasang generator HHO pada mobil guling Cortez 1800 cc tahun 2018. Ya, ini menggunakan generator HO yang terpasang di mobil Serena yang kemarin dilepas. Generator HO ini sudah 4 tahun ya digunakan di Serena, sekarang ganti mobil ini, jadi dipindahkan kemari. Jadi untuk generator HO ini kalau ganti mobil bisa dipindahkan, karena banyak juga yang sudah pakai 7 tahun ke atas masih bisa digunakan. Ini reaktor dry cell. Ini reservoirnya. Gas HO keluar dari sini masuk ke tabung akumulator. Tabung akumulator ini otomatis akan mensuplai air ke dalam tabung biru ini, sehingga ini tidak perlu dibuka. Dibukanya hanya perawatan 6 bulan sekali saja. Sedangkan pengisian airnya ada di sini. Yaitu dengan cara ini dilepas, buka tutupnya baru kita tambahkan air. Ini selangnya turun ke bawah. Beserta kabel, koneksi kabelnya itu ada dua, yaitu yang pertama positif, terminal positif ini turun ke bawah beserta selang menuju rang mesin. Ini nanti dikonek ke relay pin 87. Kemudian koneksi kabel satunya lagi adalah di PWM ini di sini, yaitu posisi terminal pertama. Ini dihubungkan kabel ke bodi mobil. Ini di sini ada putaran ampernya ya. Ini turun ke bawah. Sini. Ya, ini udah dibungkus karena ini dekat knalpot, jadi dibungkus ini ya. Selang dari belakang ini kita masukkan ke dalam tabung water trap. Ini tabung ini dikosongkan karena tujuannya jika ada air akan tertangkap di sini. Kemudian gasnya keluar disalurkan ke sini. Masuk di sini. Ini ya, terlihat. Jadi gas HO hanya dimasukkan di sini saja, karena nanti akan tersedot oleh mesin ke dalam. Jadi dari tabung ini langsung lari ke sini. Kemudian untuk sensor oksigen itu ada satu ya di bawah. Sensor oksigen ada di bawah. Nah, ini terlihat. Sensor oksigen kabel datanya warna hitam itu ya. Warna hitam. Kemudian kita telusurin sampai ke dekat ECU ini. Nah, kabelnya di sini. Dari kabel warna hitam berubah coklat ya. Berubah coklat di sini. Jadi kabel coklat ini kita putus
kemudian dihubungkan dengan dua kabel ini. Kabel sensor oksigen ada dua ini, kita pakai kabel merah dan hitam. Yang hitam itu dihubungkan ke sensor ya, yang hitam ya. Ini yang hitam ke sensor, yang merah ke ECU ini. ECU. Kemudian disalurkan bersama kabel satu lagi ya. Ini dua ya. Yaitu yang dari sikring dan dari min ya, itu diikutkan bareng ini dengan cara membuka. Jadi kita buka sini, ini di sini ada jalur kabel-kabelnya. Ini EV enhancernya di sini, ini EV enhancer yang model lama ya. Ini tidak dipakai, tidak digunakan. Jadi hanya digunakan untuk bagian sensor yang terhubung sensor O2 saja ini. Ini yang digunakan. Nanti settingannya adalah full kanan dan jam 2. Nanti dipilih mana yang lebih hemat antara jam 2 dengan full kanan ini. Ya, jadi di sini yang digunakan hanya ini plus tadi ikut sikring, sikring relay, negatif ikut bodi mobil atau negatif aki, inputnya ini tadi, inputnya ini ikut sensor oksigen, dan outputnya yang terhubung ke ECU. Ya, udah bisa di start. Oke, Pak Rama, coba di start. Wah, mesinnya halus banget nih. Oh ya, ini udah hidup nih, normal tuh. Ini? Tuh, kedip-kedip kan. Ya. Oke, normal. Lampu power, lampu kontrol sensor oksigen, ini yang kedip-kedip. Kemudian ini lampu untuk kontrol bahwa alat ini sudah bekerja setelah 1,5 menit. Coba kita cium ini knalpotnya. Ya, sudah jalan. Ini pakai 5 ampere. 5 ampere. Ini gasnya ya, cukup besar. 5 ampere aja, gasnya cukup besar. Kebutuhannya itu sekitar 5-6 saja. Ini bisa dibesarkan lagi gasnya, ini diputer ke kanan, ini naik. Ini sangat besar sekali. Pakai 10. Kita gas buangnya. Pak Rama, yep. Coba gas buangnya dicium.
mendingan yang tadi. Udah beda ya? Enggak beda. Kenain mata, pedih enggak? Tadi pedih masih. Sekarang jadi enggak pedih ya? Tadi saya juga udah nyobain tuh. Iya, jadi udah. Jadi gas buangnya ramah lingkungan ya. Iya, ramah. Kena mata enggak pedih, kemudian di ke hidung juga nyaman ya. Coba digas-gas, Bang. Tuh tadi juga keluar air. Sudah keluar mulai. Ini tadi saya gedein. Jadi kesaring ditabung. Ini kan ada tabungnya tuh. Jadi iya. Tuh. Ya. Iya, jadi itu ada ditabung nih airnya situ. Lama-lama keluar. Cuma untuk mobil ini kita nggak perlu pakai 10 ampere, cukup 5 sampai 6 saja. Ini kita turunkan di sini. Turun. Ya, masang ininya yang terhubung dengan stop dengan kunci kontak. Ini dihubungkan ke sikring relay adalah sikring backup di sini. Jadi ini dihubungkan sikring backup ini 10 ampere ke fuse. Ke fuse ini ya. Ini terhubung dengan kunci kontak. Oke deh. Berarti ditutup aja udah. Pak Rama. Hanya itu yang belum sih ya. Iya. Tapi mesinnya halus banget ini. Iya. Iya. Ya oke, sudah ditutup. Ya, sip ya. Oke, Pak. Sini ya. Mas Rama. Pulangnya kemana nih? Pulangnya ke Jambi tapi mau ke Bogor ibu dulu ya. Bogor dulu. Ke Citra Indah apa ya? Citra Indah City, Jonggol. Oh, Jonggol, Jonggol ya. Itu calon ibu kota tadinya itu Jonggol itu. Enggak jadi. Iya. Oke, selamat jalan selamat ya. Bang, terima kasih, Bu. Yo, waalaikumsalam. Terus. Yo, monggo. Waalaikumsalam.